Macita kan hendak terjun dari kereta kata Nafisa Muhammad, 68 tahun ketika berkongsi pengalaman berdepan detik cemas dilarikan seorang lelaki bersama kereta milik anaknya dalam kejadian di sebuah stesen minyak di Semambu. Bagaimanapun, nasib warga emas itu baik apabila dia tidak mengalami sebarang kecederaan setelah dilepaskan suspek pada jarak kira-kira 400 meter dari lokasi kejadian. Nafisa memberitahu sepanjang berada di dalam kereta bersama suspek, bahu kirinya dipegang kemas selain dijaga untuk duduk diam. Masa mula-mula itu, makcik tidak perasan ada lelaki masuk kereta kerana makcik hanya pandang ke arah tandas. Secara tiba-tiba, seorang lelaki masuk dan duduk di sebelah makcik. Ketika itu, makcik cuba lari tetapi dia pegang makcik. Dia pegang bahu makcik sambil kata, "Kau diam." Makcik cuba keluar juga tetapi ketika itu dia telah pecah kereta. Makcik nampak anak makcik kejar kereta, katanya. Membang dibawa lebih jauh, Nafisa berkata dia terus meronta untuk keluar dari kereta sebelum suspek bertindak memperlahankan kereta di kawasan kedai tidak jauh dari stesen minyak berkenaan. Sampai dekat jalan besar, dia masuk simpang kiri dan terus masuk ke kawasan premis kedai sebelah kiri. Masa kereta tengah bergerak, makcik meronta dan nak keluar. Dia perlahankan kereta dan selipar. Makcik tersisir di situ. Selepas itu, dia cakap, "Kau nak keluar, kau berambus." Dia perlahankan kereta, dia tolak makcik keluar. Katanya yang sempat mengambil beg tangan anaknya sebelum ditolak keluar dan ditinggalkan suspek. Dalam kejadian yang berlaku pada pukul 3.10 petang semalam, Nafisa bersama suami dan anaknya berhenti di sebuah stesen minyak untuk mengisi minyak kereta dan ke tandas sebelum Nafisa yang berada di dalam kereta dilarikan seorang lelaki Melayu bersama kereta jenis Honda City milik anaknya. Sumber Kosmo Online.